Munculnya uban tanda penuaan memang sering terjadi. Padahal, uban merupakan salah satu hal yang tak ada kaitannya sama sekali dengan penuaan. Uban itu muncul karena genetik, karena tak sedikit pula orang tua yang tetap punya rambut hitam di usia senja dan anak muda mempunyai rambut putih di usia muda. Untuk menghitamkannya, moms bisa menggunakan beberapa bahan alami, salah satunya bayam. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Simak tipsnya di video ini, moms. Solusi yang biasanya diambil oleh moms ketika muncul rambut beruban adalah mengecatnya dengan warna lebih gelap. Cara ini memang ampuh dan cepat untuk mengembalikan uban kembali jadi hitam. Tapi ketika moms membiarkan saja tanpa melakukan perawatan rambut lainnya yang bisa membuat rambut sehat, sedikit demi sedikit rambut akan menjadi rusak dan uban malah menjadi semakin bertambah. Salah satu solusi terbaik untuk rambut beruban adalah dengan menggunakan bahan alami. Dan bahan alami untuk menghitamkan rambut adalah sayur bayam. Sayur bayam ini punya kandungan klorofil yang pekat sehingga membuat rambut beruban jadi hitam kembali. Moms bisa menggunakan sayur bayam sebagai cat alami dan memudarkan warna putih uban. Caranya pun cukup sederhana. Lumat halus atau blender bayam agar menjadi jus yang encer seperti air. Kemudian, moms langsung saja menuangkan jus bayam ini ke rambut. Pijat perlahan sampai jus bayam benar-benar meresap hingga kulit kepala. Jika sudah dirasa cukup, moms bisa segera membilasnya dengan sampo hingga bersih. Uban hilang dan bonusnya rambut jadi makin berkilau dan lembut.